Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI menjamu makan malam tamu dan peserta konferensi internasional kebijakan publik berorientasi syariah dalam sistem ekonomi Islam atau International Conference Syariah Oriented Public Policy in Islamic Economic System ICOSOP di Anjung Monmata Komplek Pendopo Gubernur Aceh pada Selasa 29 Oktober 2024. Kegiatan ICOSOP itu digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Adapun para peserta kegiatan tersebut diantaranya berasal dari Universitas Yala Raja Bhat Thailand, Universitas Kelantan Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Islam Indonesia, dan sejumlah kampus lainnya di Aceh dan provinsi lain. PJ Gubernur Safrizal dalam kesempatan itu mengungkapkan rasa senangnya menyambut para tamu dari luar negeri dan berbagai daerah yang hadir ke Aceh. Ia berharap para tamu merasa senang dan nyaman di bumi Serambi Mekah. Tentu kami berterima kasih atas kehadiran seluruh tamu di ruangan ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan dalam menjalankan konferensi ini, kata Safrizal. Safrizal juga mengapresiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri yang telah menggelar acara tersebut. Ia berharap diskusi dalam konferensi itu bisa melahirkan ide-ide inovatif untuk membangun negeri. Acara jamuan makan malam itu turut dihadiri oleh Rektor UIN Araniri, Profesor Dr. Munibur Rahman, MAG.